Salam, bertemu kembali dengan kami dari Ini Budi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi bilangan rasional. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan cacah, asli, dan bilangan bulat. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan bilangan rasional? Ya. Jadi bilangan rasional itu kadang-kadang ada yang menggunakan simbol ki, ya. Ini adalah bilangan yang bisa dibentuk menjadi bilangan pecahan A per B. Itu adalah bilangan rasional. Misalkan contohnya 2 per 5, 3 per 7, ya, 8 per 4. Kenapa 8 per 4 juga bilangan rasional? Berarti 8 per 4 itu kan 2. Apakah 2 juga bilangan rasional? Iya. Pada prinsipnya bilangan, semua bilangan yang bisa dijadikan pecahan itu adalah bilangan rasional. Jadi bilangan bulat pun juga bisa dijadikan bilangan rasional. Misalkan di sini ada 1, ya. Kemudian di sini ada 2. Nah, jarak antara 1 dengan 2 kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang di tengah-tengah ini adalah pecahannya. Ini adalah 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Karena garis bilangan ini berarti ini letak dari posisi 1/4. Ini 1/2/4. Dan yang ini 1/3/4. 1/4 itu sama saja dengan 5/4. Yang ini 6/4, 7/4, berarti ini juga 8/4. Dengan demikian, bilangan bulat juga bisa dijadikan bilangan rasional, ya. Yang berikutnya, bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini apa? Berarti bilangan yang tidak dibentuk seperti pecahan ini, yaitu biasanya bilangan irasional itu menggunakan tanda akar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan irasional. Ya. Dan yang berikutnya, yang mencakup bilangan rasional dan irasional itu dinamakan dengan bilangan real. Bilangan real. Bilangan real ini berarti bilangan mencakup bilangan asli, cacah, bulat, rasional, irasional, ya. Jadi mencakup keseluruhannya. Kenapa dinamakan bilangan real? Karena ini sebenarnya adalah bilangan yang nyata. Karena nanti selain real juga ada bilangan kompleks yang di situ terdiri dari bilangan real dan bukan real. Bukan real itu adalah imajiner, ya. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang di dalamnya mencakup bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini biasanya merupakan skop bilangan yang dipelajari hingga SMA. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu.